Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Sanis di Eko Dapur Kriya. Hari ini hari Rabu atau Kaisam, ya. Hari ini actually ada nasi lemak untuk menu kita hari Rabu pagi ini. Tapi kita tak ada karena bahan ada yang tak ada. So, saya tak masak nasi lemak, tapi ada setan juga lah ya. Mari saya akan perlihatkan setan atau sayur yang saya sudah masak siap untuk hari ini ya. Perlihatkan untuk hari ini saya sudah siap masak. Ini kari rendang untuk menu kita hari ini ya. Nah, kari rendang dalam ada ada bin atau kacang kuda bahasanya ya. Matau bahasa Chinese-nya dan ada magihit mushroom dan potato ya. Ini untuk kita hari ini setlan ada kari rendang satu, namanya kari rendang ya. Dan lagi satu ini mushroom dan satu green veggie, sayurnya saya menggunakan tungo ya untuk hari ini setlan. Nah, ini untuk kita setlan hari ini yang saya sudah masak siap, saya sudah perlihatkan. Dan saya akan angkat yang mana sudah siap untuk sayurnya. Saya akan taruh satu tempat biar dia tetap panas atau warm ya. Saya akan taruh di tempat ini ialah untuk kari rendang setan kita, satu menu. Sudah tiga sayur yang saya sudah siap masak ya. Mari saya akan taruh di satu tempat biar dia tetap warm atau panas ya. Sangat segar baunya. Kari rendang ini saya sendiri buat ya untuk paste-nya. So dia punya paste itu spesial ya. Kita sendiri punya ingredient tidak di sini. Dan untuk isiannya ada, mari saya perlihatkan. Ada potato, ada magihit mushroom, macam ini, ada kacang kuda, ada ini ya, semua ada ya. Macam ini. Biasa pun saya menggunakan kangkung atau pumpkin ya. Tapi untuk minggu ini kita pumpkin sangat kurang, kita tak menggunakan pumpkin ya. Sangat sedap untuk setan kita hari ini. Dan di sini saya bila masak rendang, saya menggunakan pandan, daun pandan untuk memberi dia punya satu aroma yang spesial ya. Saya mesti menggunakan pandan leaf dan mafungkan leaf atau daun limau purut ya. Karena di sini saya buat kari rendang ini yang tak sama dengan yang lain kari rendang ya. So, saya menggunakan pandan leaf yang ada daun limau purut ini mesti ya. Selain kari punya daun tuh, saya menggunakan tiga bahan ini yang mana dia mempunyai aroma atau rasa yang spesial, tak sama sedap ya. Oke, untuk setan kita hari ini, satu ini kari rendang dan satu ini meat mushroom dan satunya green veggie, saya menggunakan tungo. Ini ialah tungo hutan ya, sangat sedap taste-nya, sangat licin dan lembut ya. Oke, so terima kasih. Hari ini sudah siap. Saya akan taruh di tempat biar dia tetap warm ya. Oke. Oh ya, hari ini hari Rabu, nanti kita ada banyak sayur dari Farm Genting Helen yang namanya Vision Eco Farm ya. Sekejap lagi dia akan sampai.
Okay, ini ya menu kita yang saya sudah perlihatkan selang hari Rabu hari ini. Dan terima kasih, jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.